Kalangan ekonom memiliki permintaan yang sederhana soal kriteria Menteri Keuangan ideal di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo disebut membutuhkan Menkeu yang dapat mengatakan tidak. Eko menyebut sosok Menkeu yang bisa menolak permintaan itu dibutuhkan mengingat visi misi Prabowo membutuhkan anggaran jumbo seperti makan bergizi gratis. Namun di sisi lain, kata dia, anggaran pemerintah amat terbatas untuk melaksanakan program-program itu. Ekonom senior Faisal Basri juga sempat membeberkan kriteria Menkeu yang cocok mengisi kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, sosok menteri itu harus bisa menjadi rem mengingat Prabowo memiliki program-program. Faisal menilai apabila pemerintah ngotot melakukan semua program secara bersamaan, maka itu sama saja seperti bus yang ingin ngegas terus dan parek. Kalau sudah begitu, kata dia, maka konsekuensinya adalah bus tersebut akan masuk jurang. Maka itu, Faisal mengatakan sosok Menteri Keuangan yang paling ideal adalah yang bisa memainkan peran sebagai rem dalam kendaraan dengan bertindak sebagai rem. Maka anggaran negara tidak akan jebol oleh pengeluaran yang dilakukan dengan tidak hati-hati. Setiap kendaraan harus ada remnya. Negara juga begitu, ujar dia.